Halo guys, welcome back to my channel Bang Riko Ajay. Oke, di video gua kali ini gua akan membagikan tips dan trik di mana sih lokasi-lokasi potongan memori yang terdapat di Levin City Downstreet yang map terbaru. Yang dimana Live After kemarin kan sudah update besar-besaran tuh hampir 800 MB ya, yang membuat HP dan PC gua yang tempat gua main jadi lalot banget aja. Oke, di video kali ini kita akan membagikan gimana sih lokasi-lokasi potongan memori tersebut dan kita explore gitu. Dan ini misi sebenarnya sama seperti yang di Levin City yang kemarin, yang dimana pada saat kita menyelesaikan misi tersebut, exploration tersebut, kita mengumpulkan foto-foto memori tersebut, kita akan mendapatkan titel yaitu Levin City Exploration. Nah, di sini gak kurangnya gua nggak tahu juga titel itu seperti apa yang akan kita dapat. Apakah sama dengan Levin City sebelumnya, Levin City Exploration, atau kita dapat titel yang baru? Oke, tanpa banyak basa-basi, sebelum kita masuk ke videonya, ada baiknya kalian support channel ini dengan klik tombol subscribe dan bell notifikasi, serta klik like atau komen apakah video ini bermanfaat buat kalian atau teman-teman kalian, dan jangan lupa share jika video ini juga bermanfaat. Oke, selamat menikmati dan enjoy! Oke guys, untuk lokasi pertama kita disuruh di sini foto bola dunia yang berada tempat gua yang berdiri ya di map di sini ya. Kalian tinggal ke link aja, cari lingkaran putih kayak gini dan arahin ke bola dunia seperti video gua, dan udah dapat tuh lokasi yang pertama tuh, memori lokasi yang pertama. Untuk mengecek apakah berhasil atau tidak, kalian tinggal pilih gambar GPS peta yang di atas samping kamera tuh. Dan kalau udah lingkaran warna titiknya itu warna merah, berarti itu udah berhasil tuh guys. Nah, untuk lokasi selanjutnya itu kita disuruh di sini untuk foto kincirang ini ya guys. Itu gua tandai, dan ini lokasi yang paling gampang kita temukan, karena kenapa itu di bagian di sini ada bocil yang joget-joget nggak jelas, nggak tahu kenapa bocil anjir bangke. Nah, kalian tinggal balik kiri aja terus, dan kalian udah lihat lingkaran putih kayak gini, kalian tinggal arahin foto untuk ke kincir anginnya, klik, dan wala, udah dapat. Kita udah dapat titelnya, kita gampang gara-gara bocil itu anjir. Oke, lanjut ke lokasi berikutnya. Nah, untuk lokasi selanjutnya gue skip aja ya guys, gara-gara pada saat di bagian di sini jaringan gue pada saat nge-record nge-lag sekali parah anjir. Untuk lebih gampangnya kalian, pada saat di bagian di sini kan tadi kita berada di bagian titik di sini nih guys. Nah, kita harus menyeberang ke sebelah, ke area titik di sini yang gue tandain, untuk menemukan lingkaran putih tadi yang tempat kita foto. Oke, kita lanjut ke lokasi berikutnya guys. Nah, untuk di bagian di sini, di bagian titik terakhir di area ini, kita harus foto altar tempat orang merit tuh, yang di bagian taman ini kan. Nah, kalau kalian dapat lingkaran putih kayak gini lagi, kalian arahin ke bagian altar tempat kayak orang merit nih kak, atau gimana nih anjir. Nah, kalian foto seperti ini dan lanjut, udah ya kita dapat tuh, kita dapat lagi tuh, dan udah kelar area di bagian di sini, udah kelar sih. Jadi kalau pada saat kalian udah kelar kayak gini, nanti kalian dapat hadiah tuh berupa kayak gold bar tuh yang paling penting tuh, apalagi kan kita free player gitu anjay. 400 tuh lumayan anjay, itu tambah-tambah GB-nya kita. Iya kan, daripada kalian jual bon-bon gitu, bon tulang mulu gitu, dapat receh mulu, jadi bonus itu harus rakus anjay. Enggak lah, jangan gitu ya guys. Oke, kita lanjut ke lokasi berikutnya lah. Nah, untuk area kedua ini, di area explore yang kedua ini, kita pergi ke area dekat jembatan ya, yang paling ujung ini nih. Jadi ini gampang nemunya sih, karena ini berada pas di ujung jembatan ya, samping ini kursi taman ya. Kalian bisa lihat mapnya gua ini, gua tandain di bagian di situ. Kalau kalian nemu lagi kayak gini, kalian arahin aja ke belakang kayak gini nih. Sepas-pas mungkin kalian foto. Gitu aja. Aman ya, udah dapat kan. Gitu. Dan untuk lokasi selanjutnya tetap di lokasi yang sama ya guys. Di sini kita disuruh untuk foto patung orang tuh sepak bola, orang pakai nyepak bola tuh lah. Gimana sih ngomongnya? Taruh. Tapi sebelumnya ini ada jagain nih zombie nih. Kebetulan di sini ada jaga zombie dan gua pakai senjata apa ini, G36. Dan nggak ada damage, cok. Ini nih gua lihat. Emang sih ACC gua masih kecil sih waktu ngelawan dia nih. Anjay.
Pemodar sih ya. Nah, tanpa banyak bacot lagi lah guys, kita langsung foto aja lah. Ini orang yang nyepak bola nih. Bruh. Nyepak bola atau sepak bola yang lanjut ke lokasi berikutnya lah. Let's go. Jadi untuk lokasi selanjutnya ini gue udah tandain. Di sini kita akan disuruh foto hotel ya. Foto hotel ya di bagian di sini. Jadi kita telepon aja lah langsung ke sana ya. Langsung aja lah. Nah, jadi di sini gua udah langsung foto ya guys. Jadi untuk lebih gampangnya kalian, lokasinya itu pas berada di samping heli ya, yang samping heli untuk balik ke camp itu. Jadi di bagian titik di sini gua belum nemu lokasinya di bagian mana. Cuman kata kunci di bagian di sini sih disuruhnya untuk foto mall. Jadi kemarin-kemarin itu gua keliling mall di dalam mall, mulai dari dalam mall dan di luar mall, gua belum dapat gitu lokasinya di bagian mana tuh lingkaran putih kayak gimana tempatnya di bagian mana, gua enggak tahu gitu. Jadi, misalkan kalian nemu lokasinya di bagian mana, kalian bisa tulis di kolom komentar, bang. Di sini lokasinya, bang. Titiknya di sini, bang. Oke, jadi kita bisa saling membantu gitu sesama kita pemain live after, anjay. Oke, lanjut ke lokasi berikutnya lah. Oke, lanjut di bagian di sini, gue langsung foto aja ya, langsung skip aja. Di sini kita disuruh untuk foto istana tuh yang di bagian belakang gue ya. Jadi supaya lebih gampangnya kalian harus berada di bagian di sini ya, guys, di depan danau ya, paling ujung sebelah kanan tuh di depan danau. Jadi supaya lebih gampangnya lagi nih, langsung gua buka map aja. Gua tandain tuh posisinya nanti di bagian mana. Jadi posisinya itu pas di tempat gua berdiri ya guys, seperti ini. Oke, kita ke lokasi berikutnya. Jadi untuk bagian area ketiga ini, kita mulai dari start dari titik ini dulu ya guys. Jadi supaya gampang lagi, jadi gua buka map dulu, gua tandain pas titiknya lokasinya itu di bagian mana guys. Jadi supaya kalian lebih mudah gitu. Oke. Jadi di sini gua udah berada di lokasinya ya guys. Jadi di sini kita disuruh untuk foto museum. Cuman kalian harus hati-hati juga karena kenapa? Di bagian map di sini kalian jangan pernah satu sesekali kalian gedik tuh atau tabuk itu asasinnya berada di sini guys. Jadi kalau misalkan kalian tabuk cuma satu kali gedik doang tuh langsung kalian modar sih ya. Tapi kalau itu berlaku untuk combat yang masih 70 ke bawah. Jadi kalian hati-hati lah. Misalkan kalian cari ini lingkaran, oke? Untuk lokasi kedua di area ketiga ini itu lumayan dekat dari tempatnya kita tadi, tempat museum tadi. Cuman di sini kita disuruhnya untuk foto Grand Hotel bukan museum. Jadi supaya patokannya kalian, supaya gampang menemukannya di sini yaitu kalian tinggal jalan lurus aja di bagian dekat rumah yang tempat kita ambil quest tuh. Tinggal kalian kalau udah dapat lingkaran putih kayak gini lagi, kalian tinggal arahin ke Grand, tulisan Grand Hotel, dan kalian klik foto. Oke. Nah, udah kelar tuh. Jadi kita pindah ke area ke lokasi ketiga lah supaya lebih cepat. Oke. Jadi untuk lokasi ketiga kita akan disuruh untuk foto gerbang yang paling besar tuh. Tapi sebelum kita ke sana, jangan lupa klik tombol subscribe dan bel notifikasi ya guys, supaya super channel ini lebih berkembang lagi. Oke, kita berangkat. Sebelum itu gua akan buka map dulu untuk memperlihatkan atau memberikan titik di bagian mana sih lokasinya yang akan kita tuju nantinya. Jadi supaya lebih mudah untuk kalian dapat lokasinya. Jadi kalau misalkan udah kelihatan gerbang kayak gini, otomatis itu pasti akan ada lingkaran warna putih dan kalian tinggal foto aja dan sudah, udah dapat lingkarannya. Ada ibu guys ikut foto guys, gue ditabuk anjir, gue kabur lah. Anjir lah. Nah, untuk di lokasi yang keempat ini, kita mulai dari ujung atas aja ya, baru kita terakhir ke bagian kanan itu. Jadi kunci untuk lokasi keempat ini sangat mudah karena kita disuruh untuk foto toko souvenir nih. Bener, jadi gampang. Jadi gua tandain dulu supaya kalian lihat dan kita akan ketemu di lokasinya aja ya. Nah, ini gua udah ada di lokasi. Jadi tinggal kalian cari lingkaran putih lagi di depan toko souvenir ini, kalian tinggal foto dan udah dapat lagi tuh. Jadi sisa lokasi yang terakhir ya. Jadi kita akan ketemu aja langsung di lokasi terakhir dulu. Oke, lanjut. Tapi sebelum itu gua buka map dulu supaya kalian bisa lihat titik tempat lokasi gua berdiri ini supaya kalian lebih gampang lihatnya lagi. Oke, lanjut ke lokasi terakhir. Oke, untuk di lokasi terakhir kita akan disuruh untuk foto perumahan yang terdapat di sini ya guys. Jadi titiknya itu di tempat gua berdiri. Gua zoom dulu supaya kalian lebih gampang menemukan titiknya di mana, lingkaran putih itu di mana. Jadi mungkin di area ini kalian akan kesulitan untuk mengambil fotonya ya guys. Jadi tapi saran gua pada saat kalian mengambil foto, kalian harus miring seperti gua ya, baru arahin ke bagian rumah tuh supaya kalian dapat achievementnya. Jadi untuk area ketiga ini di lokasi kelima udah kelar ya guys. Jadi kalian bisa langsung klaim lagi hadiahnya, terutama itu 400 GB ya.
lumayan tuh free player untuk pakai beli apa kek atau apa kek, terserah kalian lah. Oke, sekian untuk video gua kali ini ya guys. Jadi di video ini gua bikin jadi dua part, karena kenapa di Living Down Streak ini, di exploration title kita kali ini, itu mapnya cukup besar ya guys. Gua bikin dua part gitu. Jadi terima kasih yang sudah nonton dan semoga enjoy, dan stay tune di Bang RK. Jangan lupa subscribe ya guys dan klik tombol notifikasi dan like-nya lah. Oke, okay? See you next time.